Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling masalah pada kita sehari-hari adalah khusyuk di dalam menjalankan sholat. Apakah keadaan khusyuk ini adalah keadaan ruh kita yang mempengaruhi badan fisik kita? Atau bagaimana sebetulnya keadaan khusyuk itu? Kalaupun ada barangkali Pak Ustadz, bagaimana cara kita yang paling praktis begitu ya, untuk bisa khusyuk di dalam bersembahyang? Terima kasih Pak Ustadz. Itu juga pertanyaan saya, Pak. Saya juga ingin salat saya khusyuk. Dan saya berusaha menjawab pertanyaan itu dengan tanya ke sana kemari, baca-baca buku-buku. Saya cobakan juga resep-resepnya. Masih juga belum khusyuk. Dan kalau orang mau menganalisis khusyuk, biasanya disebutkanlah berbagai macam faktor. Imam Al-Ghazali misalnya ketika menjelaskan khusyuk itu bagaimana, beliau berkata, hati kita ini seperti pohon, kata Al-Ghazali. Kalau pohonnya itu rindang, cabang-cabangnya banyak, itu burung-burung akan berdatangan, bertengger padanya. Jadi pangkaslah itu cabang-cabang itu. Maksudnya, kata Al-Ghazali, kalau kita mau khusyuk, jangan terlalu banyak yang kita pikirkan. Jangan terlalu bercabang-cabang yang kita pikirkan itu. Satu saja yang kita pikirkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sederhana itu, tapi saya mikirnya, ya gimana itu supaya kita mikirnya itu hanya Allah saja gitu. Nah, dijelaskan itu oleh Al-Ghazali itu, gimana supaya mikirnya itu hanya Allah saja dan tidak bercabang-cabang itu. Ada juga yang memberikan nasihat para ulama itu, dan itu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mau salat khusyuk, Rasulullah bersabda, solu salatan muwadde, salatlah kamu seperti kamu ini salat yang berpisah dengan dunia ini. Jadi ketika kita sholat, persiapkanlah satu situasi emosional bahwa kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak berada lagi di Jakarta, kita tidak berada lagi di Indonesia. Kita mengucapkan selamat perpisahan kepada semuanya itu. Dan kita sedang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita itu khusyuk. Lalu, ya ada juga syarat, mintalah bantuan tadi kepada ruh orang-orang yang saleh agar memperkokoh kita. Di antaranya yang kita mintakan bantuan itu namanya tawassul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak percaya kepada tawassul itu emang harus ikut kuliah ya, tawassul.